Ima menjauh bibit tertunya lo bang. Alah, oh di Medan betong pasu tong di Medan. Eh, Medan. Di mana sejauh dah bang eh? Kan cocokan ni. Bang Buluan. Ali lah bang. Kalau Ali punya uang 10.000, dibelikan apa supaya bisa untuk hidup seumur hidup? Oh, beli aja itu gelas. Apa? Gelas tercangkir. Terus? Murah aja. Itu makanan hidup itu. Untuk jawab. Eh, untuk bisa untuk makan seumur hidup, bisa untuk hidup kok? Apa itu bingung gua lah? Apa? Dibelikan buah kelapa. Buahnya diminum, airnya dimakan, terus Jemur untuk mengemas. Itu sebelum itu. Itu. 40 ribu kan aman tuh. Buah kelapa itu kan buahnya dimakan. Airnya diminum. Jemurnya dijemur untuk mengemis. Sampai anak cucu pun bisa itu 10 ribu. Ini pun saja makinnya lagi. Benar gak itu bang? Iya benar. Jemur hidup itu. Oh iya. Turun-temurun. Bisa dipakai. Apa pak? Itu sudah masih berdiri cuma bisa dipakai. Kalau udah robos satu gak pakai. Apanya? Berdiri. Semuanya bisa dipakai. Ya. Kalau ulang kalau panas ada nasi bolas bolas ya kawan. Nasi apa itu pak? Nasi bolas bolas doa fitir. Oh kelapa juga. Iya. Wow. Apa ya bang ya? Itu apanya ya? Jen. Iya. Batangnya? Batangnya buat kayu dong. Oh iya. Mau cari tong telepon. Apa itu pak? Cuma tuangkannya yang naik. Oh ya bang. Ya, oh iya iya. Apa iya. Mau jalan mau naik pakai itu enggak mungkin. Enggak mungkin ya, Pak. Koan di pohon kelapa itu ya, Pak. Anu Pak Agus ya. Oh, betul iya kalau pasu tegak masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah roboh tak bisa digunakan. Ini kenapa artinya kan tak bisa mangga bali pasu merah. Kenapa ini pak? Nabrak lagi? Wah, iya ya. Alhamdulillah ya, perdana di agen perintis. Pakai dodok pil ya. Setelah lama mati trip. Lulululululul paketnya. Bang Taro, rezeki Bang Taro ini paketnya kayak gini nih. Banyak banget. Banyak banget paketnya. Ini cairan untuk tanaman ya ini ya teman-teman ya. Apa ya ini? Nanti tanya Pak Kuat aja. Pak Kuat, ini untuk tanaman atau deterjen? Tanaman. Untuk tanaman ya? Pupuk ya? Oh. Banyak banget nih paketnya nih. Rezekinya 3.11. Pak Eri. Gak bisa bang.
Dari mana Bang Puluan? Dari mana? Waduh, nggak ada di sini. Tahu. What? Ramai Pak penumpang hari ini Pak? Penumpangnya 3. Oh 3 loh. Penumpang-penumpang yang banyak penumpang. Oh. Jadi untuk membawa jerigen ini harus berdiri ya jerigennya ya kawan-kawan ya, teman-teman ya. Enggak bantu-bantu Pak Ketua. Malah jadi pengawas. Oh. Tujuan kemana Pak? Tujuan kemana? Ujung Tanjung. Asli Ujung Tanjung Bapak? Oh Bakan Api. Terus ini ke Jogja dalam rangka anak kuliah di sini? Jadi ini kemarin dari Surabaya ke Jogja atau gimana? Betul-betul Pak. Nah, kemarin itu yang menyalurkan saudara, kawan atau? Wah. Dijanjikan kerja apa di Kalimantan? Betul-betul Pak. Berarti Bapak di daerah mana Ujung Tanjung kampungnya? Bagan Api. Oh Bagan Api ya? Oh, Bagan Api. Bagan yang belum sampai Bagan Api. Jawa Tanah Merah Titik. Kampung apa namanya? Saya. Ada kampungnya. Sampai kampung saya. Bantayan Baru. Ban? Bantayan Baru. Bantayan Baru.
Berarti itu sebelum Medan ya, Pak, ya? Belum, Pak. Pertama itu kan baru. Ya. Terus cuma baru ujung Tanjung. Oh, ya, ya. Baru depannya lagi Simpang Manggala. Ya, ya. Baik, Pak. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Oke ya, teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya ya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Perhatikan, Horas.